dari kantor ketujuh keselamatan yang ada di kantor polisi di Paranda. Jika membutuhkan bantuan, silakan menghubungi kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Janto berada di Terminal Keberangkatan Bandar Udara Juanda Surabaya. Saat ini posisi pukul 05.00. Saya akan menuju ke Jakarta. Ya, ini ada pengumuman terkait dengan apa vaksin ya. Sebelum masuk kita harus check-in dulu ya. Check-in lokasi dengan peduli lindungi. Teman-teman, kita harus scan ya. Scan peduli lindungi di sini. Kita scan dulu. Teman-teman, kita sudah scan ya. Jadi saya penerbangan dengan Super Airjet dengan flight EU 333 tujuan Surabaya Jakarta. Kita akan boarding pukul 5.30 dan terbang pukul 6.00. Kita akan masuk ya teman-teman. Jadi di Bandar Udara Juanda ini teman-teman, counter Super Airjet ini berada di sebelah counter check-in Lion Air ya. Jadi ini pagi ini yang buka dua counter tujuan Samarinda dan tujuan Jakarta. Nah teman-teman, kalau tidak mau ribet pagi-pagi ya bisa check-in secara online. Ini kebetulan saya kemarin sudah check-in secara online di superairjet.com ya. Di sini juga tersedia kios mandiri untuk check-in ya. Jadi di sini Super Airjet juga bisa teman-teman. Jadi kita bisa check-in, kemudian cetak boarding pass di kios check-in mandiri. Kita sudah masuk ke pemeriksaan boarding pass atau tiket, sekaligus disiapkan identitas diri kita. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di ruang tunggu keberangkatan. Kemudian Super Airjet EU 333 ini dari gate nomor 10 ya. Saat ini saya berada di gate nomor 7. Kita akan maju lagi ya. Jadi dari pintu pemeriksaan X-ray tadi belok kanan. Saat ini EU 333 ya sudah boarding.
Saat ini kita sudah berada di apron ya. Sebentar lagi kita akan naik. Jadi posisi parkirnya berada di sebelah otoritas Bandar Udara Juanda atau di ini ya, di depannya Outbound 3 Juanda dan juga Tower Bandar Udara Internasional Juanda. Nah ini kebetulan tangga naiknya hanya satu, jadi antriannya cukup panjang. Datang di penerbangan IU-333 dengan tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 10 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, tidak diperbolehkan untuk merokok termasuk rokok elektrik serta dilarang merusak, menonaktifkan dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Penggunaan serta pengisian perlengkapan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank dilarang selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama Super Group. Alat keselamatan dalam pesawat. The Super Guest, according to Civil Aviation Safety and Regulation, we must demonstrate the use of safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Seatbelt. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tighten it like this. To tighten, pull the strap dan fasten the seatbelt. Lift the buckle. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kendaraan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, kami mohon untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Agent. Saya barusan keluar dari pesawat ini, saat ini akan menuju ke terminal kedatangan. Oke, demikian review Jak Anto. Penerbangan perdana saya menggunakan Super Airjet dari Surabaya, Jakarta. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali piknik. Kita tarik, Cak. Bagi, Pak. Bagi, Pak.